Rakan tugas di Angkasa Puri, terima kasih. Lebih 400 helai pakaian PPE berjaya disiapkan dalam tempoh 4 hari untuk kegunaan petugas barisan hadapan Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu JKNT. Bantuan khidmat jahitan secara percuma ini ditawarkan mendapat perhatian JKNT menerusi Hospital Hulu Terengganu dan Klinik Mercang. Timbalan Pengarah Penjara Marang, Penguasa Penjara Muhammad Irwan Awang yakin penghasilan pakaian PPE ini mampu ditingkatkan dalam tempoh berkenaan dan menepati piawaian yang ditetapkan JKNT. InsyaAllah kita akan terima, di mana dari segi penghasilannya takkan ini kita boleh menghasilkan sebanyak 150 ke 200 helai sehari. Sementara itu, dua penghuni penjara yang turut serta menyiapkan PPE ini mengakui walaupun sedang menjalani hukuman atas kesalahan yang dilakukan, mereka bersedia memenuhi tempoh yang ditetapkan. Mana kami, mana kata sepakat, mana dengan ikhlas hati, mana jahit ini dengan sukarela. Jadi itulah yang dapat kami bantu. Tanggungjawab saya tu nak membantu makna orang ramas yang minta tolong setakat mana saya mampulah. Kesemua mereka mempunyai sijil kemahiran skim latihan dual nasional yang diiktiraf Jabatan Pembangunan Kemahiran. Inisiatif serupa turut dilakukan penduduk Kampung Kepah Hulu Terengganu menerusi sumbangan Badan Bukan Kerajaan NGO. Kesemua mereka berganding bahu menyiapkan keperluan itu untuk petugas kesihatan di daerah ini. Ni saya ni batu benda, batu PPE. Nak batu benda lain tak boleh cakap bahasa saya lah. Batu tenaga je lah. Tulur jahit ni. Sangat teruja lah diberi kepercayaan untuk menyumbangkan sedikit tenaga daripada kami warga kampung ni. Jadi satu perkara yang kita rasa nikmat lah. Boleh membantu barisan hadapan kita untuk menjalankan tugas, insyaAllah. Sangat gembira lah sebab dapat menolong walaupun tak seberapa. Jadi kita dapat membantu para-para petugas yang berada di barisan hadapan. Jadi syukur, memang syukur, Alhamdulillah. Sehingga kini hampir 400 PPE telah dijahit penduduk kampung ini. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini juga, penggunaan teknologi maklumat dimanfaatkan sepenuhnya masyarakat sekaligus telah mewujudkan perubahan sosial radikal. Tidak terkecuali sektor keusahawanan yang jelas memberi impak besar kepada ekonomi baharu, pensyarah Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Madya Dr. Safwan Muhammad Nor berpandangan ekonomi digital berteraskan kepercayaan serta mata wang menjadi penyelamat ketika sektor berkenaan berdepan ketidakstabilan akibat pandemik COVID-19. Perubahan sosial ekonomi yang ketara itu kini disifatkan sebagai norma baharu bagi masyarakat Malaysia. Dalam situasi hari ini, kepercayaan tersebut adalah penting dan isu keselamatan boleh dikawal seperti memastikan identiti, jarak dan servis yang kredibel dari sumber-sumber yang sah. Kondisi barang, jangka masa dan komen juga boleh diperolehi supaya pembeli dapat membuat keputusan dengan tepat. Bagi peniaga-peniaga dan usahawan pula, peer-to-peer dan crowdfunding serta perkongsian mobiliti membuka lebih banyak peluang kepada mereka. Kita dapat lihat perhatikan berita di mana setengah pihak dapat memperoleh lebih banyak rezeki dalam situasi semasa kerana perlunya servis-servis begini. Tegasnya, dalam keseronokan membeli dalam talian, pengguna perlu menjadi bijak dengan menitikberatkan aspek keselamatan. Ini termasuk reputasi penjual agar tidak mudah terpedaya dengan mereka yang tidak bertanggungjawab. Laporan itu menutup perkembangan semasa dari Terengganu. Ingat, duduk di rumah, patuhi Perintah Kawalan Pergerakan. Salam hormat dan sehingga berjumpa lagi. Baik, terima kasih.